Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kami memulai, kami mengucapkan selamat peringatan Maulid Nabi. Semoga kita mendapatkan berkah dan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Soleh Askandar, perwakilan dari Pondok Pesantren AS33 Karawang, tepatnya beralamat di Jalan Singa Berbangsa, RT2, RW5, Dusun Kosambi Lempeng Barat, Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Jenis usaha yang kami tekuni ialah di bidang minuman, yaitu air minuman dalam kemasan. Kategori usaha kami yaitu Skill Up, berdiri sejak tahun 2015 dengan merek Hima. Arti bilughatil arabiyah yaitu cita-cita yang luhur fi hasanin wal istiqamah. Alhamdulillah, pondok pesantren kami telah mengikuti semua tahapan proses OPOP Jabar, mulai dari tahapan pendaftaran secara online dan lolos seleksi administrasi. Kemudian mengikuti tahapan audisi 1 yang pada waktu itu dilaksanakan di Bris Hotel Kabupaten Karawang. Alhamdulillah, pondok pesantren kami dinyatakan lolos dan berhak mengikuti pelatihan dan magang di Pondok Pesantren Riyadul Ulum Condong, Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah, selama mengikuti pelatihan dan magang, kami mendapatkan fasilitas pendampingan. Perkenalkan, inilah pendamping kami, Bapak Agus Royan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Royan. Alhamdulillah saat ini diamanahi menjadi pendamping OPOP 2020 di Kabupaten Karawang. Dan saat ini saya berada di Pondok Pesantren Asidikia yang beralamat di Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Kulon. Saya sedang bersama dengan Ustadz Irfan. Beliau adalah peserta dari Pesantren Asidikia dengan kategori Scale Up, produknya air RO. Selama beberapa bulan kebelakang ini kita banyak bicara bagaimana membangun bisnis air RO di Asidikia supaya air RO ini tidak hanya untuk kalangan sendiri tapi sudah memiliki BPOM, dan mudah-mudahan dengan adanya wasilah OPOP bisa tercapai sehingga air ini bisa beredar untuk khalayak umum, bukan untuk kalangan tersendiri. Dan beberapa bulan ke depan kita juga banyak akan bicara tentang bisnis model kanvasnya, terus bisnis plan, dan tentu perizinan-perizinan lainnya yang diperlukan untuk membangun air ini. Alhamdulillah, kesan dan kesan selama mengikuti pelatihan dan magang di Pondok Pesantren Riyadul Ulum Condong, Kota Tasikmalaya, kami telah mendapatkan berbagai banyak wawasan dan ilmu yang bermanfaat dan luar biasa. Insya Allah, nantinya akan kami terapkan di pengembangan usaha kami di Pondok Pesantren Asdikiyah Karawang, yaitu berbagai materi tentang gambaran bisnis model kanvas, bisnis plan, dan pembuatan laporan keuangan, dan juga berbagai materi yang lainnya yang disampaikan oleh berbagai materi yang sangat jelas dan gamblang. Untuk penggunaan modal penguatan usaha yang telah kami dapatkan, yaitu sebesar 35 juta dipotong pajak 15%, sebesar 5.250.000. Sehingga kami mendapatkan sekitar 29.750.000. Dan berikut akan kami perlihatkan beberapa barang, peralatan, dan perlengkapan usaha yang kami beli beserta bukti transaksi yang telah kami siapkan. Inilah beberapa kuitansi yang ada berikut perlengkapan dan peralatan yang sudah kami beli, diantaranya 1. Pembelian toren air, pembelian galon air, pembelian tutup galon dan tisu galon, pembelian labeling botol, pembelian alat DS, pembenahan renovasi ruang produksi, dan disadokan sebagai cadangan kas perputaran modal usaha, dan juga terpenting yaitu OPOP Hima bersedekah. Pesantren tidak pernah terlepas dari sisi kehidupan perekonomian, baik yang berhubungan dengan kegiatan kepesantrenan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan adanya Kopontren Asidikiyah,
tersebut dapat menaungi beberapa unit usaha yang menghasilkan kesejahteraan secara bersama. Di antara unit usaha pesantren yaitu Francis Minimarket, toko kitab At-Turot, kimono, kantin, laundry, air heksagonal hima, pasokan kebutuhan dapur, aneka keripik, dan aneka crispy sebagai UKM binaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Bapak Muhammad Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Bapak UU Rizanul Ulum dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dan seluruh segenap Panitia OPOP Jabar atas terlaksananya program ini. Jabar juara, pesantren juara, umat sejahtera, takbir Allahu Akbar.